Mereka tidak boleh membuat statement pernyataan-pernyataan tanpa melihat perda. Mengapa kami lakukan perda? Perda ada dua kali, harus undo follow tahu. Perda ada dua kali perubahan. Perda 2016 itu dibatalkan. Yang disahkan itu perda tahun 2000 nomor 1 tahun 2022. Ini perda ini harus dipelajari. Tidak boleh undo follow menyampaikan bahwa ada kata undo follow di dalam pernyataan-pernyataan. Tetapi undo follow harus lihat bahwa dalam baliho yang kami bawa itu ada 6 kampung. Pernyataan undo follow itu untuk 6 kampung. Itu yang perlu kami sampaikan. Jadi kampung adat itu memang tahun 2016 itu ditunjuk oleh undo follow dan kepala-kepala suku menunjuk salah satu orang terbaik di kampung tersebut untuk menjadi kepala kampung adat. Tetapi kenyataan di perubahan terjadi menjadi inisiator kampung. Perubahan terjadi di 2000. Jadi kami tidak tahu ya. Kami saya sebagai ketua DPR, mantan ketua DPR tahun 2014-2019. Perda yang kami buat 2016 itu perda karena kepentingan politik. Tetapi juga dalam perda itu kami pikir sudah bagus. Tetapi perubahan terjadi ini kami tidak tahu sama sekali. Itu bisa under follow. Mereka pertanyakan kepada anggota DPR yang sekarang. Kenapa tidak perda ini tidak sesuai? Karena hampir isi dari semua perda itu hampir sama dengan pemerintahan kampung dinas. Tidak ada perubahan. Yang perubahan cuma terjadi undo follow menjabat kepala kampung adat itu saja. Terus perubahan juga terjadi atas nama pemerintahan kampung adat. Itu satu, dia dirubah. Yang kedua, itu dirubah adalah kepala kampung adat yaitu undo follow sendiri. Itu yang dirubah. Tapi isi dari dalam peraturan kampung, perda kampung adat itu semuanya sama dengan kampung dinas. Tidak ada perubahan sama sekali. Ini copy paste saja, perubahan-perubahan saja sedikit saja dilakukan. Begitu. Jadi saya juga meminta kepada ada kewenangan di bab 8 di dalam perda, kewenangan bupati untuk menghapus kampung adat. Tidak ada dengan DPR, tapi bupati lewat usulan masyarakat di kampung. Karena kampung adat tidak sesuai dengan tatanan istiadat di kampung tersebut, maka dalam musyawarah itu masyarakat bisa mengusulkan kepada bupati untuk menghapus kampung adat. Itu di bab 8. Oleh karena itu, 6 kampung ini datang kepada bupati, itu dalam hal itu menyampaikan kepada PJ Bupati untuk menghapus. Karena tidak sesuai. Begitu. Jadi bab perda nomor 8, bab 8 nomor 8 ini nomor perda nomor 8, bab 8 itu perda bab 8 itu dalam perda kampung adat itu yang harus dilihat oleh semua masyarakat dan juga undo follow yang sekarang. Kalau ada kewenangan bupati di situ untuk menghapus. Begitu. Jadi kami juga memang menolak. Kami akan terus menolak. Ini demo pertama. Ada undo follow yang bikin laporan, silakan saya bertanggung jawab. Karena undo follow harus lihat. Kami demo itu karena ada persoalan di kampung kami. Kami tidak pernah mendemo mengusik ke undo follow lain. Seperti apa yang disampaikan Pak Yanto, berapa undo follow itu kami tidak mengusik. Kampung kalian urus. Jangan pernah intervensi kampung kami. Karena apa yang kami bicarakan, undo follow dari undo follow kami di kampung kami, maka kami sampaikan undo follow itu tidak boleh jadi kepala kampung adat. Karena mereka mau bertanggung jawab ke siapa? Kalau mereka melakukan korupsi, mau tanggung jawabnya ke siapa? Terus siapa yang mau lapor mereka? Ini kalau kita lapor mereka di proses mereka, maka citra kampung kami juga sebagai anak-anak adat, kami juga malu nanti. Oleh karena itu kami minta perda kampung adat itu harus dihapus. Karena tidak sesuai. Ada apa yang saya baca semua peraturan kampung itu, perda kampung adat itu saya baca, tidak ada sesuatu yang betul-betul bicara tentang aturan adat. Kan rapat musyawarah itu kan wajar di kampung, dalam perda kampung adat itu musyawarah kampung dan APBK, ini kan kampung dinas punya. Sama saja kok. Apa yang beda di dalam? Hampir semua, 100% itu, 99% itu masih pakai konsep kampung dinas. Saya bertanggung jawab soal itu. Silakan aja lapor. Di dalam perda kampung nomor 6 tahun 2016 yang kita buat itu
pendopo dan kepala-kepala suku dalam musyawarah adat menentukan salah satu orang terbaik mereka untuk menjadi kepala kampung adat. Itu bukan pendopo, tetapi itu dihapus. Jadi kampung di Danau Sentani tidak bisa pendopo punya harga diri bagi-bagi waktu soal hak itu. Itu tidak bisa, itu pasti perang. Begitu, itu tidak bisa. Dalam perda itu pun seperti itu. Perda kampung adat yang sekarang itu menciptakan konflik di kampung. Contohnya 14 kampung, salah satu contoh kampung Yotiwan. Kampung Yotiwan sudah tercipta konflik besar-besaran. Ini tidak terjadi, nanti terjadi dalam waktu dekat. Oleh karena itu, PJ Bupati harus segera menghapus. DPR juga harus tanggapi demo-demo. DPR sekarang kalau sudah tahu itu, kamu yang sakan ya kamu harus datang. Kamu harus bertanggung jawab. Ini perda yang kamu yang sahkan tahun 2022. Kamu harus bertanggung jawab, tidak boleh tidak. Begitu. Jadi saya harap saya bertanggung jawab. Jadi kalau ada ondo-ondo-ondo yang melaporkan, saya orang pertama akan maju di depan pemerawat. Ya, DPR saya tegaskan, ini perda hasil dari eksekutif didorong ke legislatif. Maka DPR harus bertanggung jawab. DPR harus bersegera membentuk pansus atau dengar pendapat. Kalau tidak mampu, ini kelihatan kalau tidak mampu ya DPR tidak boleh ada di situ sebenarnya. Kan tugas kamu itu membuat peraturan daerah, merevisi, meninjau kembali. Salah satu PR yang dibawa oleh masyarakat adat ya itu tinjau ini. Ya bikin aja dengar pendapat, dengar masyarakat, panggil 14 kampung duduk di aula DPR, tanya mereka apa yang mereka rasakan selama kerjakan kemarin ini. Jadi hampir saya tidak sih, ondo follow itu tidak baca, suruh mereka baca saja tuh, suruh baca perda. Kamu jangan bicara keluar dari perda. Kita bicara substansi hukumnya ini, kita bicara lihat pada peraturan daerah. Tidak boleh bicara mengenai bicara pemerintah sudah disahkan, sudah dikasih apa nomor registernya itu kementerian disahkan. Tidak ada peraturan daerah itu dibuat di sini. Peraturan daerah itu bisa ditinjau. Peraturan daerah apalagi diberikan ruang dihapus, bisa dihapus. Kalau ada kampung-kampung lain yang mau jadi kampung adat, ya ambil aja itu nomor itu, registernya dan jadi kampung adat di situ. Jadi itulah Pak Ramses dengan itu, harus baca. Jangan asal-asal statement, apalagi ketua DAS. Baca dulu. Begitu.